Terima kasih sudah menonton channel PMB Reels. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan komen and share. Pasang ke kuda ya, kayak gimana penampilannya, coba kita lihat ntar. Ini expander ya, ring 15 nih guys, ring 15 expander, dibalut bannya nih. XL, produksinya XL Mitsubishi, made in Indonesia juga. Lima belas kali lima setengah, ET-nya 46 guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita pasang ke sini. Ini pelek pertamanya, kepake pelek ras. Tuh bannya. Bannya pakai ini guys. Ini guys, kita mulai pemasangan. Inilah tampilan pelek expander GLS. Kita pasang ke kuda guys. Ini contoh ya, contoh buat konsumen yang punya mobil kuda juga. Ini tampilannya kalau kepengen masang yang expander yang ring 15 ya, GLS. Kita balut ban 205 65 15. Nah, jadi kalau pakai ban yang asli bawaannya kecil guys, jadi kita ganti pakai ban yang lebih tinggi. Jadi lebih serasi dilihatnya guys, nggak terlalu pendek, nggak terlalu kecil gitu guys. Ini guys contoh yang udah kepasang ya. Jadi di depan juga udah mulai dipasangin sama Miko. Ini contohnya pelek expander itu dipasang ke kuda, dibalut ban 205 65 15. Bannya Innova ini guys. Pertamanya ini pakai spacer karena mentok. Ini ET-nya 50, kalau itu 45 atau 46. Nah, jadi lebih tinggi itu ET-nya. Jadi makanya di situ kita buka aja spacer. Kalau di sini tadi pakai spacer, kalau di situ kita kita ambil keamanan aja. Aman supaya bautnya lebih panjang atau umurnya lebih panjang. Makanya kita buka spacer-nya. Soalnya spacer-nya lumayan tebal nih guys, dikasihnya guys. Lumayan tebal kayak gini nih, jadi kemakan drat juga cukup lumayan banyak. Kita cari aman aja, gimana dibawa nyaman, jadi nggak was-was gitu guys. Sini juga sama, semua kita buka juga, spacer juga kita buka, udah pada pecah. Kita buka juga ini guys. Ini guys tampilannya Mitsubishi kuda, kita pasang Mitsubishi expander GLX. Nah, ini guys contohnya ya guys ya. Di depan juga sudah. Ini contoh
guys. Tampilannya gimana, misi-misi kuda itu kita pasang. Veleknya expander. Tuh. Ini lumayan masuk bodi guys. Soalnya velg bawaan ya, original. Jadi lumayan masuk bodinya. Seperti ini. Ini guys. Sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel PMB Wheels. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan komen and share.